they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Selamat siang Sobat Kicau Mania, dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Oke Sobat Kicau Mania, hari ini saya mau ambil cacing tanah ya di belakang peternakan kita ini. Kita ambil sedikit saja, tidak usah kita cari banyak-banyak ya Sobat Kicau Mania, karena saya memang jarang sekali menggunakan cacing tanah untuk di peternakan burung murai batu kita. Tetapi khusus untuk teman-teman sekalian yang banyak bertanya kemarin di konten-konten kita, ada yang bertanya kenapa kita tidak pakai cacing tanah. Sebenarnya kita awal beternak burung murai batu sudah pernah ya pakai cacing tanah ini di peternakan kita. Tetapi kita akan cerita di video ini ya. Boleh disimak sampai habis Sobat Kicau Mania. Oke Sobat Kicau Mania, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan materi. Untuk hari ini Sobat Kicau Mania, kita sengaja tunjukkan kepada kalian semua, kita sedang berada di belakang peternakan burung murai batu kita dan kita sedang menggali tanah untuk mengambil cacing ya. Tetapi bisa kalian lihat Sobat Kicau Mania, cacing yang kita ambil cukup seperti ini. Jadi ukurannya tidak terlalu besar, dan saya akan mempraktekkan caranya pemberiannya serta menjelaskan fungsi dan manfaat cacing ini kepada Sobat Kicau Mania. Nah Sobat Kicau Mania, mari ikuti video ini, tonton sampai habis. Oke Sobat Kicau Mania, ini saya sudah dapatkan cacing yang tadi ya, yang kita ambil sudah saya bersihkan dengan air. Kalau saya pribadi Sobat Kicau Mania, saya bersihkan dengan air ya, karena belum tentu di tanah itu bakterinya baik, siapa tahu banyak virusnya, kita nggak tahu ya. Maka dari itu kita cuci kalau saya pribadi. Namun ada beberapa konten saya lihat di YouTube channel lain, ini mereka langsung saja pemberiannya itu ya, tidak dibersihkan, masih berbalut dengan tanah yang di tempat kita mengambil cacing. Kita tidak tahu itu cacingnya makan apa ya kan, lalu dia langsung berikan ke murai batunya. Menurut saya itu salah ya Sobat Kicau Mania, tapi kalian bisa menilai sendiri. Oke Sobat Kicau Mania, ini cara saya akan saya tunjukkan ya Sobat Kicau Mania kepada kalian semua. Pertama-tama cacing ini kita ambil ukuran sedang ya Sobat Kicau Mania, cukup satu ekor saja, 1-2 ekor ya. Kalau untuk peternak burung murai batu, pemberiannya untuk cacing ini biasanya saya pakai seminggu satu kali saja ya Sobat Kicau Mania. Saya potong dua seperti ini. Nah kalau untuk yang ini saya potong seperti ini karena untuk mudah dicerna ya Sobat Kicau Mania ya, jangan sampai dia terlalu lama mencincang-cincang cacing ya kan, cacingnya nanti nempel dengan tanah serta kotoran yang ada di kandang ini, menurut saya itu berbahaya. Nah saya lempar aja seperti tadi Sobat Kicau Mania ya, kita singkirkan dulu ini tempat wadah jangkrik biar kalian bisa melihat. Nah ini Sobat Kicau Mania sudah disantap ya oleh indukan murai batu di kandang bedeng 3 saya ini. Jadi Sobat Kicau Mania, burung yang di depan kita ini sudah produksi sebenarnya Sobat Kicau Mania. Tetapi dulu ya waktu belum produksi, kita sudah pernah sering bahkan memakai cacing. Nah untuk yang sudah produksi ini juga kita pernah juga memakai cacing ya, tapi kita akan bahas dulu fungsi dan manfaatnya Sobat Kicau Mania. Jadi Sobat Kicau Mania, fungsi cacing tanah ini ya untuk murai di peternakan ini banyak sekali Sobat Kicau Mania. Mulai dari
untuk proses penjodohan, proses kawin hingga bertelur ya sobat Kicomania, sudah bisa pakai ekstra puding cacing ya. Jadi cacing ini memiliki banyak manfaat. Manfaatnya antara lain memperbaiki peredaran darah, sel dalam tubuh murai batu agar lancar produksinya atau reproduksinya. Kemudian cacing tanah ini memiliki protein yang tinggi ya sobat Kicomania, seperti kita ketahui proteinnya sangat tinggi ya untuk pembentukan sel-sel dan pembentukan sel sarafnya ya. Dan kebaikan protein di dalam cacing tanah ini bagus untuk kandungan telur burung murai batu. Selanjutnya cacing ini berfungsi untuk membuat kestabilan tubuh ya, artinya suhu tubuhnya ini stabil, tidak terlalu birahi, tidak terlalu emosi, sedang-sedang saja, normal, netral artinya. Kemudian cacing tanah ini fungsinya ya, manfaatnya untuk membuat metabolisme tubuh murai batu lebih fit ya, lebih bugar, sehingga menggunakan cacing ini bisa mengurangi resiko zonk ya, artinya dia ini memiliki kandungan yang bagus untuk pasangan burung murai batu muda. Kemudian energi vitalitas ya bisa didapatkan dari cacing ini, dan kekebalan tubuh burung murai batu agar tidak mudah sakit. Nah ini memiliki banyak manfaat sekali sobat Kicomania. Ini kalau versi kita cacing ini seperti inilah penilaian kita untuk fungsi dan manfaatnya. Jadi sobat Kicomania dapat disimpulkan ya beberapa poin menarik tentang fungsi dan manfaat cacing yang sudah kita sebutkan tadi. Dapat disimpulkan bahwa cacing ini banyak manfaatnya. Tetapi ada yang harus kita pahami sobat Kicomania, apabila, nah ini yang sudah ingin kita sampaikan di awal tetapi kita akan sampaikan di akhir. Jadi sobat Kicomania, apabila pemberian cacing ini berlebihan setiap hari, setiap waktu, maka birahi burung murai batu ini akan kacau ya sobat Kicomania, bukan naik, malah kacau, error. Jadi dia ini seharusnya bertelur, menjadi malas bertelur lalu membuang telur. Kemudian dia ini ingin kawin terus sobat Kicomania ya, sampai-sampai dia ini buang telur, buang anak, dan itu pengalaman kita. Kita sampaikan di sini karena sesuai pengalaman saya pribadi sobat Kicomania, jika pemberian cacing ini kita tidak berhati-hati atau porsinya berlebihan untuk pola makan di kandang. Jadi sobat Kicomania harus pahami ya, semuanya ini ada dosis dan takarannya. Makanya kalau di awal tadi kita sampaikan pemakaian cacing cukup sedikit saja sobat Kicomania. Oke sobat Kicomania, itu saja pembahasan penting untuk kita bahas hari ini ya sobat Kicomania. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, ambil sisi positifnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam Kicomania.